Sejak pukul 3 sore, nampak orang berlalu lalang di gereja Santo Albertus untuk menyiapkan misa malam Natal. Misa dilaksanakan dua kali pada pukul 5 sore dan setengah 8 malam. Potret kerukunan antar umat beragama tercermin dari lokasi gereja yang berhadapan dengan masjid. Saat pelaksanaan misa malam Natal, jemaat gereja akan menggunakan lahan masjid untuk tempat parkir. Pun saat Hari Raya Idul Fitri, jemaat masjid akan beribadah menggunakan lahan gereja. Romo Julius Agus Purnomo menuturkan bahwa bentuk kerjasama ini telah dilakukan sejak lama. Kita di sini cukup unik karena selama hari raya ini parkir menggunakan halaman masjid Sabilillah yang berhadapan dengan gereja. Dan kerjasama ini sudah cukup lama berlangsung, sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan selalu parkir menggunakan halaman gereja. Misa malam Natal dilaksanakan sesuai anjuran pemerintah, yakni dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Terdapat panitia khusus yang melakukan pengecekan suhu dan memastikan semua jemaat yang hadir menggunakan masker. Untuk menyiasati pembatasan, terdapat dua tempat misa dengan dua jadwal berbeda. Misa dilakukan di gereja dan aula gereja dengan menampung kurang lebih 700 jemaat. Dedi Prasetyo, Dini Safira, Kompas TV Malang, Jawa Timur.